السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqan wa hul amma ba'du yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Irada Fuldi Education Al-Ustadz Muhammad Sobirin sarjana agama yang terhormat ustaz dan Ustazah serta wali murid dan anak-anak soleh dan solehah siswa-siswi SD Irada yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah, Alhamdulillah Dengan banyak nikmat-nikmat Allah Yang sudah diberikan kepada kita semuanya Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat kifayah Nikmat kecukupan-kecukupan Yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya Nikmat sehat Sehingga kita pada sore hari ini bisa mengikuti kegiatan kajian indah SD Irada dalam keadaan sehat walafiah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita besok di hari kiamat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin hadirin serta anak-anakku yang di insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala di sini langsung saja ustaz akan sedikit menjelaskan tentang makna bersyukur dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih nak bersyukur itu? Bersyukur adalah apa? Berterima kasih. Berterima kasih, berterima kasih. Terus bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita? bagaimana kita berterima kasih kepada guru-guru kita? Sudah apakah kalian semuanya sudah pernah dibelikan baju baru oleh orang tua? Sudahkah kamu berterima kasih kepada orang tua? Bisa berterima kasih dengan ucapan terima kasih papa, terima kasih bunda. Bisa dengan itu. Kalau sudah diucapkan gitu Berterima kasih Gimana, gimana tat kalau dilakukan dengan perbuatan Kalau dilakukan dengan perbuatan Kalian diberikan Baju baru Gunakan baju itu untuk berbuat yang, ba yang baik Seperti dibelikan baju takwa Gunakan untuk sholat Gunakan untuk pergi mengaji Gunakan untuk belajar gunakan untuk mungkin kegiatan Maulid Nabi. Nah, itu cara kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Dan gimana lagi kalau kita cara bersyukur? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikasih sehat oleh Allah. Kita bernafas enak. Kita makan enak nggak sariawan Kita mau jalan-jalan enak Karena badannya sehat Kita mau Memandang kemana-mana enak Karena mata kita juga sehat Jadi Gimana kalau kita Cara melaksanakan Bersyukur Maka gunakan apa yang diberikan oleh Allah SWT Dikasih mata gunakan yang baik untuk baca Quran, untuk membaca, untuk membantu, untuk melihat keindahan keindahan allah. Kemudian kalian dikasih, dikasih hidung, alhamdulillah dengan hidung kita bisa bernafas. Coba kalau kita nggak bisa bernafas, insya allah kita akan meninggal. Dikasih hidung oleh allah, dikasih teli dikasih telinga, gunakan yang baik. Untuk apa tak telinga? Untuk mendengar orang baca Al-Quran Untuk mendengarkan nasihat orang tua Untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik Nah itu adalah bentuk syukur Dan juga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di badan kita Ada tangan, ada kaki Iya kan? Alhamdulillah kenapa tat? Jari ini kok jumlahnya tangan kanan jumlahnya 5 Kok gak 4 saja Coba kalau 4 Kita memegang sesuatu Tidak akan kuat Tapi begitu tambah ibu jari 5 Maka kita memegang sesuatu akan menjadi, menjadi kuat Nah itu tadi semuanya adalah Sudah untuk sama Allah yang diberikan kepada kita adalah hal-hal yang paling baik yang dikasihkan kepada kita. Ustaz tanya lagi, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya, jadi bersyukur banyak sekali. Kita dikasih begitu dikasih uang saku oleh orang tua. Gimana, cara bersyukur? Bilang berterima kasih. Yang kedua, gunakan uang saku itu dengan hal-hal yang, ba yang baik. Kebutuhannya sama orang tua, disuruh apa? Di sekolah, disuruh membeli makanan. Kamu gunakan untuk belikan mainan, baik atau jelek. Mestinya dibuat makan, kamu belikan mainan, akhirnya. Kamu terus belajar, sedangkan belajar itu harus membutuhkan energi. Kalau kamu nggak makan gara-gara kamu belikan mainan, maka tubuh kamu nggak ada energinya, maka kamu akan sakit. Nah, itu tadi. Jadi, kita harus memanfaatkan sesuatu pada tempat, pada tempatnya, ya. Anak-anakku sekalian marilah kita selalu selalu menjaga selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bah, yang baik itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah kepada Allah. Apa contohnya perbuatan baik? Membantu belajar pergi ke sekolah pergi ke TPK mengaji makan dengan membaca doa dan tangan kanan kemudian sholat nah itu adalah salah satu contoh perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita pertahankan setiap ha? setiap hari sangat sulit kita menjaga kebaikan-kebaikan itu lihatlah orang yang pergi ke masjid Sama orang yang lihat sepak bola banyak mana. Padahal pergi ke masjid tak pakai bayar, pahalanya banyak untuk masuk surga. Lihat bola, kalau kita berangkatnya kesiangan, tak solat asar. Kemudian kita mengeluarkan uang yang banyak untuk beli tiket. Sedangkan lihat bola apakah mendapatkan pahala Nah itu tadi Jangan sampai kita terjadi seperti di kejadian di Malang Naudzubillah Semoga nggak sampai terjadi lagi Khususnya di kota Gresik tercinta ini Ya, Jadi kalian harus selalu menjaga perbuatan-perbuatan yang baik itu kalian sudah tiap hari satu hari, satu minggu, satu bulan sudah berbuat baik Jangan coba-coba meniru temannya Yang punya kebiasaan yang buruk Kamu ikut berbuat bu Berbuat buruk Na'udzubil Na'udzubillah Anak-anakku sekalian ya Sekali lagi Bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang, yang baik. Mungkin itu yang sedikit dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.